Emang harus seperti itu. Harus jadi ya. Jadi kita semakin dibully, semakin tinggi kita. Oh. Ditolongkan yang lain pada ke Tosa. Alasannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Safa ya, tetap di tempat yang kemarin di Gerujugan Lor ya, di Gerujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darussalam Bondowoso. 12 subwoofer tetap teman-teman amunisinya. Cuman ini saya mau bahas yang ini. Yang terbaru dari Safa ya. Launchingnya di Sidomulyo, terus bikin heboh gara-gara bacoti Brewo. Ini teman-teman. Amunisi terbaru ya. Ini customer dari Ahmad Bok Jember. Kita tanya alasannya terlagi ya, kenapa Safa lebih memilih versi Tolop ya, Santolop, sedangkan yang lain rame-rame upgrade ke Taso ya, atau Tosa. Kalau Taso kan sudah agak produksi lagi, jadi customernya dikasih nama Tosa teman-teman ya. Jangan salah paham, dikira Tosa yang sering angkut-angkut semen. Tosa, Toa Antar Desa. Oke. Tetap yang kemarin ya, amunisinya. Wes, ini daun kelor. Penangkal katanya, kata orang sepuh. Ini penangkal teman-teman. Ternyata rahasianya ada di sini ya. Ritual, ritual Safa. Untuk power, apakah ada perubahan? Oh, ternyata tetap teman-teman. Untuk amunisi powernya tetap. Ada paslab, RDW. Dan juga bis kelas itu arai. Oke, kita tanya-tanya ke krunya ya. Untuk Safa ini kita tanya juga, dari sini akan kemana lagi? Untuk mixer tetap yang legend teman-teman ya. Terus yang lain tetap yang dulu pokoknya. Kalau sering nonton YouTube-nya Alka pasti tahu ya. Kita tanya-tanya ke Mas Dai. Ini Mas Dai Safa, bukan Mas Dai Kaos ya. Ya Mas, abis ini kemana lagi? Ke Pengarang. Pengarang ya. Contoh apa aja Mas? Ya kan masyarakat punya selera. Oh gitu. Silakan memilih. Silakan memilih. Safa atau yang lain? Safa atau yang lain. Terus itu Tolop, kenapa lebih memilih Tolop kan yang lain pada ke Tosa? Alasannya Safa apa? Pengen beda aja Mas. Pengen beda dari yang lain. Iya. Terus amunisi di dalamnya, speaker. Tetap apa? Pakai Canon Mas. Canon. Yang warna apa Mas? Yang merah. Oh yang merah, Canon merah. Oke, pencinta Canon Mas. Pencinta Canon ya. Cinta Canon. Produk mana itu Canon? Indonesia apa luar? Luar dalam. Oke Mas Dai. Oke siap. Semoga Safa tetap dibully ya. Amin amin. Amin.
Lah enggak dibully kan enggak viral. Enggak viral. Enggak viral. Tapi biarpun netizen berkata apa, yang penting honor kita tetap lancar. Oke, betul. Toh yang kita cari cuma itu ya. Iya. Sama Sonson Jember banyak sudah yang kenal, Mas. Alhamdulillah sudah banyak saudara, nambah saudara. Sudah berapa kali karnaval di Jember? Sekitar 5 kali lebih. Lebih dari 5 kali ya? Sudah. Alhamdulillah sudah banyak yang cocok sama orang Jember. Ternyata teman-teman yang dikatain gak laku ternyata sudah lebih dari 5 kali karnaval. Kan masyarakat punya selera. Oh, ke masyarakat punya selera. Oke, betul. Makasih ya. Oke, siap. Semoga kedepannya Safa lebih banyak lagi jobnya keluar kota. Amin, amin. Ke Bali gimana? Insya Allah tahun depan berangkat. Berangkat lagi? Berangkat lagi. Alangoy, Alangoy. Berangkat lagi. Berangkat bulan lagi. Dua. Oh, bulan 2 Alangoy lagi. Alangoy lagi. Di perahu ya? Perahu. Oh, tetap. Iya. Oleh, tetap dengan Yakuza, Yakuza tetap. Bukan Mas Dain. Oh, beda penyewa ya? Beda. Oke, seperti itu teman-teman. Sukses selalu, Safa. Amin, amin. Terus menurut YouTuber Jember nih, Safa Audio gimana, Mas? Sip, Mas. Sip apanya? Buliannya? Masuk. Ini yang bikin viral ya. Memang harus seperti itu. Harus. Jadi ya. Jadi kita semakin dibully, semakin tinggi kita. Oke, semakin meroket. Semakin meroket. Oke, kita dengarkan teman-teman. Ya, Safa Audio. Thank you.
Thank you.